Assalamualaikum Mas. Kali ini saya akan sok busi menggunakan berat, tapi sistem saya masuknya tetap dari dalam. Ini ditabur dulu 12 mili. Biar businya nanti lurus, soknya lurus, kita berat buat ulir dari luar sini. Supaya di sini ada patokan lurus antara sini sama baut sini sama sini, biar lurus kita ngeberatnya. Menggunakan hand tap 14 kali 125. Diluruskan antara baut sini sama sirip sini sama kiri kanan, lurus. Dan terhadap permukaan busi di dalam. Ini setelah didrap, tempat di sini saya gedekan sedikit. Nah, kasih 16, ini agak kena sedikit, tapi cuma kena sedikit, nyenggol maksudnya. Ini kita kasih 15 mili aja. Kemudian kuping recoil ini kita gerenda sedikit biar dia masuk ke coakan yang kita buat tadi. Biar masuknya recoil ini lebih meyakinkan pas beratnya, ini kita bilas lagi pakai snai. Ini namanya snai. Snai 14 kali 125. Oke, sudah selesai. Kita kasih lem. Plastik steel ini harusnya itu dibakar dulu, dia cair untuk ngeleman bagusnya. Kalau dia sudah kering dibakar, dia tidak mau cair, dia gapuk rapuh seperti itu. Oke, sudah selesai. Ini kita bersihkan beratnya dulu, karena waktu kita masukkannya ternyata agak miring, di sini lebih menonjol daripada yang di sini. Jadi di sini masih growong. Setelah kita bersihkan lemnya, nanti kita tutup lagi ke dalam sono biar membentuk kelingan baru. Oke, seperti ini penampakannya setelah kita getok. Jadi seperti miring ke sana, padahal ini kan cuma lebihan yang masih di atas tadi, kita keling lagi ke bawah. Penampakannya dia tuh keluar sekitar 3 mili. Hai. Yang di sini kan sudah bagus, yang sebelah dalam ini yang keluar ini kita pangkas, buang sisanya. Sudah selesai untuk merapikan selanjutnya. Ini saya kasih ini mata bur made in Dewek. Ini dari Pen Seker untuk merapikan pinggir-pinggiran. Selesai. Intinya sok yang kita buat tadi itu jangan sampai mengenai busi. Jadi businya itu cukup kena aluminiumnya saja. Jadi jangan kena sok-sokan. Yang tadi kan sudah kita bor, berarti dratnya rusak, kita bilas lagi dari atas. Belakangnya itu tidak
tidak terlihat sok-sokannya, kupingnya tidak terlihat. Jadi kalau busi cuma narik busi saja yang dari sini, narik sekenceng sampai patah pun busi tidak bakal memutarkan atau menjebolkan sok-sokan ini keluar, karena dari dalam ini sudah pakai kupingan. Oke, selesai.